Bapak yang sabar ya. Kami yang di rumah mendoakanmu. Kami tahu semua lelahmu, Pak. Tapi kami juga sedih lihat semua itu. Emang salah bapakku apa? Bapak dilempar batu, dilempar botol air, bahkan dilempar bom molotov. Tak sedikit juga cacian-cacian kotor para mahasiswa. Bapak sabar ya, bapak itu pahlawan buat kami. Buat ibu, kakak, sama adik. Doa kami selalu buat keselamatan bapak. Bapak semangat ya, gak usah khawatir. Tuhan bersama bapak.